Sancumar.com, daftar sekali, untung berkali-kali. Jadi sebelumnya, jika sudah punya akun, login dulu di akun masing-masing seperti ini. Nah, ini kan ini sudah login. Kemudian cara belanjanya seperti ini. Kalau tidak ketemu di sini, kita ketikkan aja di sini. Contoh Batman search. Nah, ini Batman, klik ini, kemudian pilih ukurannya, misalnya ukuran 30, ukuran 30 satu pasang, beli. Oke, ini bisa ditambah 2-3 sepanjang stoknya masih ada. Jadi kita pesan satu, beli. Jika ingin masih melanjutkan belanja, ketik lanjutkan, klik lanjutkan belanja. Oke. Kemudian pesan lagi Batman ukuran 32. Batman ukuran 32. Oke, satu. Klik tanda plus, kemudian klik beli, dan ketika masih melanjutkan, klik lanjut belanja. Oke, cari lagi motif yang lain, kembali ke home. Oke, ketikkan kembali motif apa yang ingin dicari. Contoh lagi Upin. Nah, ini lihat details, kemudian pilih ukuran berapa, contoh ukuran 21 satu pasang, klik beli, lanjutkan belanja. Upin Ipin dua ukuran 24 plus satu, beli. Kemudian lanjut lagi, masih di Upin Ipin ukuran 30 plus 1, beli. Kemudian lanjut lagi, kita cari lagi, kembali ke home. Saya mau ukuran 341. 341, tekan tombol plus. Nah, jika ukuran plus ini tidak bisa, berarti stoknya sedang kosong. Kita ganti ke ukuran lainnya, cari ukuran lain, ukuran 38. Saya mau pesan satu. Oke, beli. Nah, ketika sudah selesai, kita lihat keranjang seperti ini, lihat keranjang. Nah, inilah semua pesan yang sudah dipesan seperti ini, yang sudah dipesan, dan totalnya 2.277 seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita tekan check out di sini. Oke, lanjut seperti ini. Inilah semua yang kita order. Kemudian di bagian paling bawah, ada di sini. Nah, kita pilih pengiriman. Nah, jika pengirimannya sesuai komitmen antara pembeli dengan penjual, pilih pengiriman pilihan sendiri. Ini biasanya pakai Grab, apa pakai ekspedisi, pakai dan lain-lainnya. Pilih pengirim. Nah, seperti ini. Nah, inilah total semuanya. Oke, kemudian kita proses pesanan. Oke. Nah,
pesanan berhasil diproses, masuk ke proses pembayaran seperti ini. Ini proses, ini invoice-nya yang harus dibayarkan. Jadi ini semua invoice yang telah dipesan oleh pembeli. Jadi oke, cara bayarnya bisa lihat di sebelah sini. Cara bayar. Oke, jenis bannya BRI Transfer, nama pemilik Samsudi, nomor rekeningnya di sini. Jika Anda sudah berhasil melakukan pembayaran, harap simpan bukti transaksi Anda. Oke, nah seperti ini cara pembayarannya. Kita tutup. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran, saatnya kita konfirmasi dengan mengklik konfirmasi bayar di atas. Oke, pilih salah satu rekening di mana Anda mentransfer pembayaran tadi. Di sini ada BRI. Nah, kemudian berapa nomor rekening Anda yang Anda pakai untuk bertransfer? Contoh, ini nomor rekening BRI. Contoh. Kemudian nama, nama di rekening yang Anda pakai. Contoh Zara. Kemudian ini totalnya sudah otomatis, tanggalnya. Jika ada catatan tambahan silakan diisi. Jika sudah selesai tekan kirim konfirmasi. Oke, konfirmasi berhasil. Pesanan akan kami proses setelah pembayaran Anda berhasil dan kami verifikasi. Oke. Dan tunggu verifikasi dari admin dan barang akan segera dikirim. Kemudian lihat di dashboard pemesanan Anda, barangnya sudah dikirim atau tidak. Semua muncul di dashboard member area.